Di samping kiri saya ada Ibu Tiorita Tri Rencana Perangin-Angin. Kemudian di sini ada bukan Ibu lah Nyonya. Di sebelah Nyonya Tiorita, Ibu Tiorita ada Ibu Sah Apahin yang biasa disebut Bu Onim. Sudah kenal Ibu? Sebagian belum, sebagian sudah. Ya Bu, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Ya Bu, kalau bukan karena cinta kita terpun fisik, kalau karena bukan cinta tidak akanlah kami sampai di sini ya Bu ya. Tapi untuk saya, insya Allah alhamdulillah untuk Nabi Roh, mesin Nabi Roh sudah saya beberapa kali hadir di sini ya Bu ya. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya mohon maaf, nggak apa-apa, ini izin Bapak Pendajaran Masjid saya sampaikan di sini. Ini bukan kampanye, hanya pemberitahuan sedikit supaya lebih mengenal sosok-sosok yang dua ini. Nampak Bapak Ibu? Ya. Kalau Bapaknya pasti nampak lah. Ibu Ibunya? Ya. Nampak ya Bu? Bu kacamatanya kalau kurang jelas kalau dipasang Bu. Gak apa-apa Ibu, lebih memperjelas. Ini mohon doanya dan dukungannya. Jadi Bapak terbit rencana Perangin-Angin dan Bapak Onim, insya Allah kalau ini nanti mudah-mudahan kalau kita berharap izin Allah, ridho Allah untuk menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Langkat. Ya Bapak Ibu, mohon doa dan dukungannya. Ini kerja kerasnya untuk Al-Hidayah. Al-Hidayah adalah anak dari Partai Golkar. Jadi siap berjuang Ibu ya. Siap Bu? Siap. Kepada yang baru dilantik, selamat dan bisa mengemban tugas dengan baik. Nama saya Tiorita Berusur Bakti. Saya adalah istri Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Langkat, yaitu Bapak Terbit Rencana Perangin-Angin, atau yang paling sering dikenal Ibu Bapak Ketua DPR. Ya Bu ya, Al-Hidayah Golkar enggak? Golkar kan Bu. Jadi di sini pada saat ini Bapak Terbit Rencana mencalonkan diri menjadi Bupati Langkat. Di sini saya mohon doa dan dukungan daripada ibu-ibu dan bapak semua yang hadir di sini. Sebelum tadi saya pergi, Bapak mengatakan ada titip salam kepada ibu-ibu dan bapak yang hadir semua di sini. Kedatangan kami ke sini Bu, tadi ada sedikit membawa buah tangan yang tidak seberapa, tapi kami mohon nanti dipakai supaya kelihatannya manis, indah, kuning, berseri. Pandangan Ibu mengenai Ketua DPRD sama Pak Sahapandin menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat? Kalau menurut saya ya Pak ya, ya mereka itu ya cocok-cocok saja karena Bapak Terbit Rencana itu dari suku Karo dan Bapak Sahapandin itu dari suku Melayu, maka menggabungkan antara dua suku, suku Karo dan suku Melayu menurut saya. Betul, betul, betul. Selanjutnya idealkah menurut Ibu pasangannya? Ya menurut saya kalau pandangan saya ya cukup ideal. Selagi mereka muslim, ideal-ideal aja. Seandainya Pak Terbit Rencana PA menjadi Bupati dan Sahapandin menjadi Wakil Bupati, apa harapan Ibu di Kabupaten Langkat ini? Ya lebih baik lagi, pembangun terutama jalan-jalan ya Dek ya. Soalnya jalan kan banyak rusak, apalagi yang ke Pangkalan Susu itu sangat rusak sekali. Jadi kalau misalnya mereka berdua nanti naik menjadi Bupati dan Wakilnya, saya harap itulah yang terutama diperbaiki, itu aja. Ya, dan jangan lupa mantau daerahnya. Iya.